Oke guys, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di klik subscribe karena subscribe itu gratis, tis. Dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video saya, guys. Oke. You ready? Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Useming teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita kembali untuk nge-reaction video Speed di Toilet ya di channel Dafuk Boom teman-teman ya. Dan kali ini kita akan nge-reaction Speed di Toilet episode 67 part 2 teman-teman ya. Jadi mungkin ini sudah telat satu hari teman-teman ya Useming nge-reaction video ini teman-teman ya. Jadi sudah banyak yang reaction tentang video Squid Toilet part 2 ini teman-teman ya, yang episode 67 teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai nge-reaction video Squid Toilet episode 67 part 2 nya ini teman-teman ya, jadi saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis, dan klik lonceng agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Useming teman-teman ya. Bantu channel ini sampai 1 juta subscriber dan kita akan meraih gold play button teman-teman. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita akan mulai reaction Squid di Toilet episode 67 dan part 2 teman-teman ya. Oke. Jadi kita akan mulai play ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita ngelihat ya awal mulanya lanjutan episode part 1 kemarin ya, yang dimana ada Titan upgrade Speakerman dan juga upgrade Titan Kameramen teman-teman ya, melawan Giant Scientist Toilet teman-teman ya. Oke, ini dia katanya ini kemarin ya Giant Scientist Toilet yang palsu teman-teman ya, karena ada di sini kayak ada handsetnya gitu teman-teman ya, itu Giant Scientist Toilet palsu ya. Coba kita next videonya ya. Tidak ada tersenyum teman. Oke, di tepat di depannya ada upgrade Titan Speakerman dan juga upgrade Titan Kameramen teman-teman ya, yang ingin bertarung melawan Giant Scientist Toilet teman-teman ya. Oke, kita next. Oke, dia bilang begini ya, berarti dia akan mengalahkan, katanya dia akan mengalahkan si Giant Scientist Toilet ini dengan senjata barunya, yaitu saw di tangan kanan si kameramen ini teman-teman ya, Titan Kameramen ya. Kita lihat next. Oke, jadi penyerangan dimulai dari si Titan Speakerman yang nembak si Giant Scientist Toilet teman-teman ya. Oke, ditusuk dari belakang teman-teman ya. Yang ditusuk itu ininya, handsetnya teman-teman ya. Jadi kemungkinan ini adalah pengendali dari Giant Scientist Toilet ini teman-teman ya. Oke, kita next. Dan dia ngelempar rudal cairan kimia teman-teman ya. Kelihatannya senjata dari Titan Speakerman lepas teman-teman yang di tangan kanannya ya. Oke. Terus ada nembak laser teman-teman. Dan senjata dari Giant Scientist Toilet rusak ya. Oke, sama-sama laser teman-teman. Dan tempat lasernya. Ya. Oke, tadi sempat mengeluarkan kekuatan speaker ya di dalam di badan si
siapa nih Gen Scientist Toilet teman-teman ya. Coba next. Dan siapa itu? Lanjut ya. Dapat teman-teman, lanjut ya. Dan di yang di saw sininya teman-teman ya. Di gurinda ya matanya teman-teman. Coba. Dan datang G-Man teman-teman ya. G-Man membantu si Gen Scientist Toilet teman-teman. Oke, ini jadi antara G-Man dan Scientist Gen Scientist Toilet melawan upgrade Titan sama upgrade Speckerman ya. Speckerman sama upgrade Kameraman ya. Oke, okay, next. Oke. Okay. Ya, apa itu? Apa ini, teman-teman? Di mulutnya apa ini, besi kan? Kayak senjata octopus kayaknya. Coba next, next, next. Dan astaga, teman-teman. Ini kepala TV Man, teman-teman ya. Oke. Okay. Kok bisa ada di sini? Dia pakai kekuatan dari Titan TV Man, teman-teman. Sini ini ya. Aduh, gimana ini? Astaga, dan si kameramen dikendalikan teman-teman ya oleh cahaya merah tersebut ya, hingga bunuh diri sendiri, teman-teman. Kita lihat dia ngorok lehernya ya. Oke, okay, next. Habis teman-teman. Oke. Okay. Enggak tahu itu nanti dia mati atau enggak teman-teman ya. Coba kita ulang dari awal teman-teman ya. Kita akan ulang dari awal. Oke. Okay. Kita tanpa jeda teman-teman ya. Kita akan lihat videonya ya. Oke, okay, ini dia dengan tersenyum dan spoiler ya. Dua lawan satu kan kita ini serang dimulai. Oke, oke, saks itu lepas senjatanya teman-teman, lepaskan senjatanya tadi naik tiga persen lepaskan. Wow. Lanjut ya, lanjut. Oke, okay. Okay, lanjut ya teman. Kita tanjutkan teman. Jadi dilepas teman. Kepala itu ada kayak dilepas ya. Dan sampai kita teman. Oke teman-teman, jadi itulah teman-teman ya reaction kita menonton Skibidi Toilet di episode 67 part 2 teman-teman ya. Wow. Oke teman-teman, jadi jika kalian punya teori-teori tentang Skibidi Toilet, silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Nanti teori kalian akan Uzeming bacakan, karena sampai sekarang nggak ada yang komen ya tentang teori-teori Skibidi Toilet kepada Uzeming teman-teman. Jadi tidak ada Uzeming bacakan ya. Oke teman-teman, jadi semoga video ini menghibur kalian teman-teman ya. Dan aku akan terus mengikuti episode Skibidi Toilet teman-teman ya. Karena aku sudah terlanjur mengikuti animasi ini teman-teman ya dari channel Dapok Boom teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video Uzeming atas reaction Skibidi Toilet di episode 67 part 2 teman-teman ya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan bantu subscribe-nya. Dan jika kalian ingin request, kita akan buat konten apa lagi selanjutnya. Silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya. Bagi kalian yang beruntung akan Uzi membuatkan kontennya. Oke, jadi sampai jumpa di next video. Jadi saya Uzi, see you and goodbye.